Sastera. Kementerian Pengajian Tinggi menangguhkan pendaftaran secara fizikal dan bersemuka mahasiswa institusi pengajian tinggi IPT bagi kemasukan Oktober dan mahasiswa lama kembali ke kampus susulan kebimbangan terhadap peningkatan kes COVID-19. Semua urusan pendaftaran pelajar serta aspek pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan secara dalam talian hingga pengumuman baru mengenainya dibuat. Kenyataan Kementerian memaklumkan keputusan menangguhkan pendaftaran secara fizikal atau bersemuka mahasiswa yang dibuat demi memelihara kesejahteraan dan keselamatan semua pihak. Bagi mahasiswa yang telah berada di kampus dan sedang mengikuti aktiviti akademik, mereka boleh kekal berada di kampus masing-masing. Pihak IPT diminta membantu segala keperluan yang diperlukan oleh kumpulan mahasiswa. Sebarang pertanyaan berkaitan pergerakan balik ke kampus serta sesi pengajaran dan pembelajaran boleh dirujuk terus ke IPT masing-masing. Kementerian juga mencadangkan kepada semua IPT untuk menangguhkan semua program atau aktiviti yang melibatkan himpunan dalam kampus. Kementerian juga telah berunding dengan syarikat penerbangan bagi memohon pertimbangan penjadualan semula penerbangan mahasiswa pulang ke kampus khususnya bagi mereka yang telah membeli tiket penerbangan ke IPT masing-masing. Syarikat penerbangan juga bersetuju menjadualkan semula penerbangan pelajar IPT sehingga 31 Disember depan. Universiti Teknologi Mara UiT